Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Arya Solusindo. Pada kesempatan ini saya menghadirkan satu unit mobil bekas yang sangat siap dijual, yaitu Audi TT RS. Audi TT RS ini emang terkenal dengan horsepower-nya yang luar biasa ya. Jadi kalau emang bentuknya sama dengan Audi TT, tapi yang membedakan engine-nya ya, dan juga horsepower-nya. Ini untuk tahun 2011, bandrol di harga 1,3 ya. Dan sebelum saya lanjutkan video, barangkali ada mobil bekas yang ingin Anda jual, juga bisa hubungi saya di nomor handphone 08119385888. Ini untuk tampilannya memang masih sangat mewah ya. Bahkan konsep dari grillnya ini banyak yang dicolong mobil sekarang ya, kayak begini ya. Oke, ini lampunya juga kiloannya juga masih berasa sekali ya. Ini untuk lampunya. Ini untuk kap mesinnya. Ini untuk peleknya juga masih pelek ori ya. Dia menggunakan ban Pirelli juga. Ini menggunakan ring 19 dimensi ban 255/85 ya. Jadi agak tebal. Untuk Audi TT RS juga tidak menggunakan sunroof ya, karena mobil ini lebih mengutamakan kecepatan, makanya tidak menggunakan sunroof pastinya. Menarik sekali dari segi kondisi bodi, semua masih aman, tidak ada baret sedikit pun, sampai bagian bawah tidak kita temukan baret ya. Ini peleknya di sebelah kiri belakang, dan juga sudah menggunakan wings ya. Wingnya juga dilapisi karbon, ini full karbon ya. Ini logo TT RS di sebelah kiri, lampunya juga masih lampu ori senil, dan untuk knalpot juga ada di bagian kiri dan juga bagian kanan. Untuk sensor parking dijamin berfungsi semuanya dengan baik ya. Nopolnya panjang dipajak di bulan 4, ini logo Audi. Ini bagian karbon ya, sekali lagi. Ini lampunya di bagian kanan juga masih perfect. Bodi sampai bagian bawah pun juga oke, tidak kita temukan baret ya. Sudah rapi sekali ini mobil. Ini peleknya juga sama. Ini yang membuat mobil ini menarik ya. Mobil dengan kecepatan tinggi juga, tapi masih dipelihara dengan baik, tidak ada bocel, berarti dijamin bebas dengan insiden. Bannya juga masih tebal. Untuk posisi tangki ada di sebelah kanan. Kalau untuk pasaran Audi TT mungkin agak jatuh ya, tapi kalau TT RS ini dicari karena unitnya juga tidak begitu banyak ya. Untuk urusan bodi semua masih aman. Dan juga velgnya keempat-empatnya masih oke. Bodi juga kiri kanan depan belakang sampai bagian atap pun juga aman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian interiornya saja ya. Dia juga menggunakan 4 seater ya. Bagian belakang juga aman, sudah menggunakan jok kulit pastinya. Jok kulitnya juga masih bagus. Tidak ada permasalahan sedikit pun. Dan di sini di bagian depan juga sudah menggunakan jahitan ataupun logo TT RS. Ini membedakan juga dengan... Untuk kondisi jok kulitnya juga masih bagus ya, keempat-empatnya masih bagus. Udah trimnya semua masih oke. Dashboardnya juga semua sama, masih bagus ya. Airbagnya juga jamin pasti berfungsi ya. Model AC-nya, model turbin juga ya, seperti konsep Mercy. Ini Kenwood ya. Ini transmisinya automatic. Di sini kosong ya. Ini kalau mobil ini nggak ada armrest-nya. Oke, ini untuk setirnya juga masih bagus. Tombol-tombolnya dijamin berfungsi dengan baik ya pastinya. Oke, saya rasa cukup untuk interiornya juga ya, tidak perlu lama-lama. Di sini juga ada logo TT RS dan dual trimnya juga masih bagus. Oke, demikian ya review singkat saya untuk Audi TT RS tahun 2011, dibanderol di harga 1,3 miliar. Jika Anda berminat, bisa hubungi saya langsung di nomor handphone 08119385888. Salam otomotif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan kembali video dari Arya Solusindo.